بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين dan muslimat رحمكم الله sambung suratul A'raf ayat 173 dan 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw taqulu innama asyraka abauna innama asyraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadhalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un sadaqallahul azim. Ayat 173. Atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya ibu bapa kamilah yang melakukan syirik dahulu
sedang kami ialah keturunan mereka yang datang kemudian daripada mereka. Oleh itu, patutkah engkau, wahai Tuhan kami, hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang sesat itu? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayat 173 ini masih lagi tidak putus mafhumnya dengan ayat 172 yang kita baca bulan yang telah lalu, bagaimana Allah menceritakan akan peristiwa seluruh roh dihimpunkan oleh Allah, tak kira Melayu, Cina, Islam, kafir, seluruh roh dihimpun oleh Allah. Kemudian Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Al-ayat. Allah tanya, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Lalu semua roh menjawab, bala, bahkan syahidana, kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Saya dah sebut bulan lepas, inilah peristiwa yang berlaku ketika belum ada lagi sebarang manusia atas muka bumi. Allah belum cipta lagi. Maka roh yang dihimpun oleh Allah semuanya membuat pengakuan Allah lah Tuhan. Bila mereka hidup, mereka lupa, kata Nabi. Mereka dihasut oleh syaitan. Mereka diganggu oleh iblis dan syaitan. Lalu ayat ini adalah merupakan jawapan daripada Allah supaya manusia nanti pada hari kiamat mereka tidak ada alasan untuk melepaskan diri mereka daripada mentauhidkan Allah. Ayat 173 ni bagaimana Allah dedahkan, mereka boleh jadi akan berkata kepada Allah, mak bapak kamilah yang syirik terlebih dahulu. Kami ini adalah keturunan mim ba'dihim, sesudah mereka. Kami ikut aja mereka yang melakukan syirik terlebih dahulu. Apakah Allah mahu menyalahkan kami? Afatuhlikuna? Adakah kami mahu dipersalahkan? Kami ini hanya keturunan mereka. Merekalah yang syirik terlebih dahulu. Tuan-tuan muslim, ayat ni nak ajar kita
kita tidak ada alasan untuk melepaskan diri daripada Allah. Ayat ni nak ajar kita jangan taklid buta, jangan ikut membabi buta. Tidakkah Allah menciptakan kita sebagai sebaik-baik makhluk? Walaqad karramna bani Adam. Al-ayat ayat 70 suratul Isra. Allah kata, dan demi sesungguhnya kami telah memuliakan bani Adam. Disebut dengan bani, anak-anak Adam. Cina, Melayu, Hindu, Mak Saleh, semua tu anak-anak Adam. Allah kata, tidakkah kami telah memuliakan kamu dalam bentuk penciptaan yang paling baik? Lembu ada otak, kita pun ada otak. Lembu tak ada akal, kita ada akal. Di situ kemuliaan. Takkan nak ikut membabi buta? Tak bolehkah berfikir mana hak, mana batil? Tak bolehkah bila mana Allah cipta kita menjadi manusia dikurniakan akal fikiran, dikirimnya silih berganti para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dikirimnya Alkitab kepada kita? Apakah dengan akal tidak boleh berfikir? Kemudian bila kamu dihumban ke dalam neraka, kamu nak salahkan orang terdahulu, kamu nak salahkan generasi sebelum kamu, dalam keadaan di mana akal fikiran kamu. Inilah pentingnya akal, berfikir dengan waras. Betul ke benda ni? Elok ke? Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan bertemu banyak ayat bagaimana sifat manusia suka benar bertaklid tanpa ilmu. Main ikut aja. Ilmu apa pun tak ada. Allah memberi amar, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma' لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Tu contoh 170 171 Al-Baqarah juzuk 2. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah
apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Apa dia? Quran tu. Ikut apa yang Allah dah turunkan. Allah berfirman, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Pangkal ayat 7 Ali Imran, itulah Al-Quran. Ikut kata Allah, dialah Tuhan yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad akan Al-Kitab, di mana Al-Quran ini kata Allah, minhu ayatun muhkamatun, sebahagiannya adalah ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkam, crystal cut, clear, tak ada pening-pening dah. Tu dia panggil muhkamat. Seperti aqimus solah, dirikanlah solat. Ha, fahamlah solat. Bukalah hadis, nak solat macam mana, takbiratul ihramnya, bacaannya, macam-macam hadis. Allah menyebut, wa atawuz zakat, keluarkan zakat. Buka pula hadis, zakat macam-macam jenis, pendapatan, simpanan, perniagaan. Kecuali sebuah negeri di negara kita Malaysia yang sampai hari ini mereka tidak beramal dengan zakat pendapatan. Pandangan mereka dihormati. Itulah negeri Perak. Perak dia tak ada zakat pendapatan. Dia berpegang pada pandangan Al-Imam Syafi'i. Dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak ada zakat pendapatan. Di sudut haul dan sebagainya tak cukup syarat. Negeri lain ambil pandangan lain, no problem. Kedah bayar zakat pendapatan. Perak dihormati fatwa mereka. Tak ada masalah. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan, clear. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Tunaikalah haji dan umrah kerana Allah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Buka hadis, mabitnya, wukufnya dan sebagainya. Ini dia panggil muhkamat. Terang, tak payah pening-pening. Satu lagi Allah sebut, masih lagi pangkal ayat 7 Ali Imran, kata Allah, wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang dipanggil mutasyabihat, samar-samar makna dia. Allahu akbar. Contoh, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini mutasyabihat. Tuan-tuan perasan tak, Syekhul Azhar datang di Malaysia 2 minggu lepas. Syekhul Azhar meluahkan kekecewaan dia bila mana umat Islam masih lagi berbalah, masih lagi tak selesai bab yadullah, bab tangan Allah. Ulama dulu dah selesai dah.
kita pi bangkit, mutaakhir ni bangkit jadi bahan fitnah, jadi serang menyerang, kutuk mengutuk. Satu golongan kata yo Allah ada tangan, tapi tak macam makhluk. Ulama dulu sebut dah, serah pada Allah, beres selesai. Sebab Allah laisa kamitslihi syai, Allah tak sama dengan sesuatu. Bila kita sebut Allah bertangan, apa yang tuan-tuan bayang bila saya sebut? Tentulah tangan macam ni. Syaikhul Azhar kata dia amat kecewa kerana umat Islam masih berbalah benda-benda seperti ini, benda-benda yang ulama salafi dah selesai dah dulu, dalam keadaan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menafsir dengan kekuasaan, ditakwil begitu. Dah kita jadi bahan bergaduh dalam YouTube, jadi bahan bergaduh dalam TikTok, kutuk sana kutuk sini, sehingga ada yang macam tersangatlah aswaja dia. Sedangkan benda ni sudah diputuskan oleh para ulama, serah pada Allah. Tak sahlah duk nak fikir, oh tangan tak tahu macam mana, panjang tangan tak sama dengan makhluk. Pening orang awam, muslimin muslimat. Itu mutasyabihat. Allah Ta'ala marah. Allah kata apa? Fa'ammalladhi, dan ada di antara mereka zaighun, hati mereka cenderung untuk menafsirkan benda-benda ayat-ayat mutasyabihat. Kecewa Syaikhul Azhar. Sedangkan umat Islam menghadapi masalah yang lebih besar lagi, benda yang lebih besar lagi. Soal-soal ni sudah settle dah. Macam mana? Serah pada Allah. Dah. Tak mampu akal kita untuk membahaskan tangan macam mana. Tak mampu. Sebab dia zat yang maha zat. Tapi ada golongan yang sebut memang bertangan sungguh. Kepada Allah kita berserah. Takut kita. Sebab Allah zat yang maha zat. Muslimin dan muslimat. Balik pada ayat 170 Al-Baqarah tadi. Bila dikatakan pada mereka, ikutlah ma anzalallah, apa yang Allah dah turunkan. Lalu mereka menjawab, bahkan kami akan ikut apa yang kami dapat nenek moyang kami melakukannya dahulu. Kami kira hak dululah, kami tak mau berubah dah, kami nak ikut hak tu. Allah kata, walau kanu aba'ahu la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kamu nak ikut juga dalam keadaan nenek moyang kamu tu tak boleh berfikir, tak dapat hidayah petunjuk. Ayat tu turun bersempena orang-orang kafir yang ikut nenek moyang duk sembah berhala dalam keadaan tak boleh fikirkah? Berhala tu mereka yang pahat dengan tangan-tangan mereka. Watan hitun, mereka yang pahat dengan tangan mereka. Lepas tu mereka sembah, mereka klaim kata inilah Tuhan. Tak ke bahalul tahap gabat, tak ke satu bentuk kebodohan tahap maksima.
Tu sebab turun ayat macam tu. Nak ajar, gunalah akal. Yang kamu nak ikut orang dahulu, yang mereka nyeduk sembah patung berhala, kamu yang ada akal, kenapa tak boleh fikir Tuhan apa macam tu? Dahlah dipahat, cokoh keras situ. Apa pun tak boleh. Darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. Di antara sifat Allah, Allah sebut sedikit di awal daripada surah Al-Furqan. Kata Allah, Allah ni Tuhan. Antara sifat dia, dia mematikan, dia menghidupkan, dia memberi mudarat, dia memberi manfaat, dan dia membangkitkan makhluk dia. Yang kamu sembah patung tu, apa pun tak ada. Tuan-tuan Muslim, Quran ni dia hidup sampai kiamat. Maka ayat ini, walau asbab kepada golongan kufar, tapi begitulah Al-Quran meminta kita untuk berfikir. Gunalah akal. Betul ke ni? Dia main dalam TikTok lah ni. Ada seorang tua tu, dia boleh menyembang, dia faham bahasa semut, dia faham bahasa cacing, dia menyembang dengan malaikat Jibril, dia menyembang dengan malakul maut, mungka wa nakir, dia halau gitu lah. Mak Datuk, tuan tengok dalam TikTok ni belah Indonesia, apa Gufran, apa kenama Mama Gufran, apa tak tahu, ramai pula pengikut. Dia boleh habak bahasa cacing begian-begian. Dia menyembang dengan Jibril. Dia boleh tahu bahasa semut. La ilaha illallah. Dia boleh halang kalau malaikat nak seksa pengikut dia. Tak payah. Takkanlah majlis ulama Indonesia tak boleh ambil tindakan? Teruk betul. Hari-hari keluar dalam TikTok. Kita menit serabut. Tak ditengokkan, nak tengok juga. So saya kata dia ni tiga pupu Nabi Sulaiman. Dia boleh hajuk cakap semua. Kita pun tak tahu. Nabi Sulaiman aja yang faham bahasa semua. Kita cakap faham pun sebab ada ayat dalam Al-Quran, ada dalil. Ni hang main cakap, main klaim aja. Ramai pula pengikut. Jaga tuan-tuan Muslimat. Akhir zaman ni, dia main pula ajaran Millah Ibrahim di Malaysia. Satu ajaran, dia panggil Millah Ibrahim. Berdasarkan firman Allah, wattaba'u millata Ibrahim hanifa. Ha, depa pada nas. Dan ikutlah millata Ibrahim. Ikutlah millah Ibrahim. Kita pun tengok dalam TikTok pengasas dia, pengikut dia berhujah. Antara ciri millah Ibrahim, tak payah semayang, clear. Jahannam betul lah. Semayang ni semua merepek, tak ada. Kau boleh bayar? Ramai pengikut. Astaghfirullahalazim. Ajaran yang terus, tak payah semayang, claim. Inilah millah Ibrahim. Lepas tu syariat duk ada ni tak lengkap. Nanti Imam Mahdi, nanti Nabi Isa turun bawa syariat baru, macam-macam. Yang kita heran, ada yang ikut. Cukup-cukup dah di Terengganu dulu, Bahtera Nabi Nuh, dah lah.
Letihlah. Sampai bimbang syuarat tu tak semah lagi 2-3 hari. Keluar pula seorang lelaki Melayu. Pergi naik ke langit. Dah, sudah dah. Pergi naik langit ke berapa tak tahu. Pergi jumpa Tuhan. Astaghfirullah. Melayu. Penin tuan-tuan. Kalau tak ada akal, tak boleh fikir dengan waras, dengan keimanan, jawab dia, kita lingkup. Ikut aja. Asalkan boleh shortcut bunyi pun, dia jenis tu dia suka. Tak payah semayang, dia suka. Tak payah solat, buah-buah tu seronok. Sebab wa innaha lakabiratu. Semayang ni berat, kata Allah. Tuan-tuan jangan ingat senang semayang. Bunyi 2 rakaat subuh, tuan-tuan ingat senang lah. Nak bangkit 1 pasal, mujur hari panas, cuaca panas, buat hujan, musim hujan, kawan pula baru malam, baru kemarin menikah, pergi tuan-tuan. Baru tidur pertama kali, ada pasangan di sebelah, tuan-tuan ingat senang, dia nak bangkit subuh, syahid jawab dia. Susah. Kabirah, dia berat. Ha, dengar-dengar tak boleh semayang. Iya. Boleh ikut lah. Nampuy tuan-tuan. Berlambak dalam TikTok. Macam-macam. Tak tahulah kita akhir zaman, kalau tak kuat keimanan, ilmu tak mantap, kita akan hanyut. Maka ayat ni Allah ajar, hampa jangan pelit orang dulu. Hampa ada akal. Aku dah himpunkan dulu roh-roh kamu. Kamu semua dah mengaku akulah Tuhan. Nanti di akhirat kamu jangan kata, oh ini datuk nenek moyang kami, depa yang syirik dulu. Kami ni keturunan depa aja, kami ikut aja. Dah, supaya kamu jangan bercakap sedemikian, aku dah himpun roh kamu dulu. Kamu tak ada alas. Apa nak ambil pengajaran besar? Jangan taklid. Sebaliknya berilmu. Dengan ilmu itu kita beramal. Dan kita amat-amat meyakini. Seperti yang Allah firmankan, bahawa amalan saya, saya punya, tuan-tuan, tuan-tuan punya. Allah berfirman 39 40 41 An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak adalah bagi setiap insan itu illa, kecuali ma sa'a, apa yang dia usahakan. Apa yang saya buat, saya punya. Apa yang tuan-tuan muslimat buat, tuan-tuan muslimat punya. Illa ma sa'a. 1, 2, Allah sebut ayat selepasnya 40. Wa anna sa'yahu saufa yura, dan sesungguh apa yang dia usahakan, saufa yura, dia akan melihatnya. Tengok tu bila? Itu dia kalimah saufa. Saufa ni, dia bukan la ni. Sebab itulah indahnya apa yang Ibnu Kathir hurai ketika ayat berapa? 98 surah Yusuf. Ketika mana abang-abang Nabi Yusuf merayu pada ayah, ayat 97, qalu ya abana astaghfir lana dhunubana
Inna kunna khati'in. Saya nak bagi faham kalimah saufa. Ayat 39, ayat 40 An-Najmi, bila mana Allah kata wa anna sa'yahu saufa yura. Kamu akan tengok nanti apa yang kamu dah amal tu, kamu akan tengok. Tengok tu bila? Allah sebut dengan saufa. Saufa tu apa dia? Maka saya bawa dua ayat nak bagi faham. 97, 98 surah Yusuf, buka tafsir Ibnu Katsir. Ketika abang-abang Nabi Yusuf berkata, ya abana astaghfir lana dhunuban, wahai ayah kami, mintalah kepada Allah agar Allah ampunkan kami. Inna kunna khati'in, kami ni memang bersalah, kami ni memang buat dosa. Itu rayuan abang-abang Nabi Yusuf. Waktu tu belum jumpa lagi, belum reunion lagi, belum. Tapi dah tahu dah adik Yusuf kenal dah. Maka mereka balik, mereka kata dekat ayah, ampunlah kami wahai ayah, mintalah pada Allah. Apa kata Nabi Yaqub? Itu ayat 98. Nabi Yaqub kata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Jawab Nabi Yaqub, saufa, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan minta ampun untuk kamu, rabbi, kepada Tuhan aku. Tapi sebelum astaghfiru lakum tu ada kalimah saufa. Kata Ibnu Katsir, bila Nabi Yaqub minta ampun tu untuk anak-anak dia, bila Allah kata saufa, Ibnu Katsir kata di waktu tahajud, di waktu sebelum subuh. Maka kata Ibnu Katsir, itulah saat paling elok untuk kita minta ampun kepada Allah. Itu dia kalimah saufa. Ayat 98 surah Yusuf, saufa ditafsirkan dengan sebelum subuh. Saufa ditafsirkan dengan tahajud. Bangun pagi sebelum subuh, kita solat tahajud, kita minta ampun. Itulah the best time. Itulah masa terbaik. Itulah yang ditafsirkan oleh mufassirin kalimah saufa, ucapan Nabi Yaqub alaihi salam. Maka dia, Nabi Yaqub, memilih waktunya supaya anak-anaknya diampun oleh Allah. Bila? Waktu pagi tahajud. Itu dia. Maka mufassirin kata, berusahalah untuk bangkit walau dua rakaat sekalipun lah subuh pukul 6, tuan-tuan. Takkan tak boleh bangkit pukul 5? Tidur lama mana, umur 60 dah. Nak tidur lama mana ni? Dahlah siang tidur, malam pula tidur, nak kira lena. Bangkitlah awal sikit. Pukul 5, alhamdulillah, dapat tahajud start 5.20, cantik. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ujung kita minta ampun pada Allah. Confirm ayat mata jatuh. That is the best time, kata ulama saufa. Maka Nabi Yaqub
memilih waktu itu. Itu maksud Saufa ayat 98 daripada surah Yusuf alaihi salam. Baik. Balik semula ayat 90 ayat 40 daripada surah An-Najm. Kata Allah, wa anna sa'yahu saufa yura. Ra'a yura makna tengok. Maka nak tengok amal soleh kamu pahala banyak tu bila akhirat. Tu maksud saufa yura, kamu akan tengok akhirat. Kemudian Allah kata apa? Summa yujazahul jaza al-awfa. Kemudian kamu akan dibalas dengan balasan yang al-awfa. Dari kalimah wafa. Wafa maknanya sempurna. Al-awfa paling sempurna. Maknanya tidak dizalimi oleh Allah. Seringgit kamu bagi, berapa pahala seringgit, Allah tidak pernah kurangkan. Bila nak tengok balasan tu akhir. Malahan ada manusia yang Allah beri tengok awal, seperti yang pernah kita sebut akan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Syaban. Allah, kisah ni popular tuan-tuan muslim. Bagaimana Syaban, sahabat Nabi yang miskin tetapi kaya dengan amal-amal soleh. Bagaimana dalam riwayat disebut Syaban ialah seorang sahabat yang akan datang awal ke masjid solat berjamaah sebelum azan berkumandang. Dia sampai Zuhur 1:26, satu suku dia dalam masjid. Dia tahiyatul masjid, dia niat i'tikaf, tunggu bilal azan. Itulah Syaban. Subuh pukul 6, 5:30 dia sampai lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nak bawa cerita. Kadang-kadang Allah tunjuk betapa besarnya pahala tak dan kiamat lagi. Kisah Syaban. Tiba-tiba suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Syaban tidak kelihatan. Tak ada. Nabi tahu dia ada penjuru, dia akan duduk. Nabi tengok pagi tu Syaban tak ada. Riwayat menyebut Nabi suruh Bilal qomat lambat sikit. Kut-kutlah Syaban terlewat. Tunggu punya tunggu, Syaban tak main. Maka akhirnya qomat dan solat subuh. Selesai solat subuh, Nabi tanya sahabat, Syaban mana ni? Tak nampak pagi ni. Sahabat kata, tak tahu ya Rasulullah. Nabi kata, siapa tahu rumah dia di mana? Sahabat kata, tahu. Jom kita pergi, kata Nabi. Pergilah ke rumah Syaban. Punyalah jauh, kata para ulama. Jauh. Bayang dia jalan kaki pergi masjid. Allahu Akbar. Sampai-sampai bagi salam isteri keluar. Orang adalah dalam rumah. Tanya Syaban mana? Isteri kata, Syaban sudah meninggal dunia sebelum solat subuh tadi. Baru tahu waktu tu mana ada WhatsApp group macam kita. Pengurusan jenazah satu group mana ada. Tahu waktu tu. Tuan-tuan Muslimah, Nabi pun innalillah apa semua. Dan sebelum nak proses apa semua, tiba-tiba isteri Syaban, ni cerita dalam kitab, isteri Syaban beritahu Nabi bahawa kami dengar Syaban ni bercakap
tiga perkara yang kami tak tahu apa benda yang dia cakap sebelum dia habis nyawa. Waktu dia nazak tu, dia menyebut tiga perkara, ya Rasulullah, kami tak tahu apa benda yang dia sebut, apa makna. Nabi kata dia sebut apa? Pertama, kata isterinya, dia menyebut, kalaulah jauh lagi. Kedua, dia menyebut, kalaulah yang baru. Ketiga, dia menyebut, kalaulah bagi semua. Lepas itu dia habisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, Nabi jawab. Tuan, cerita ni nak ajar betapa amalan kita kadang-kadang tak tunggu akhirat, Allah tunjuk dah. Ketika mana Syakban nak habis nyawa, terpacul tiga kalimah ni daripada mulut dia. Maka Nabi sebut bahawa dia berjalan kaki daripada rumah menuju ke Masjidin Nabawi setiap lima waktu. Bayangkan dia datang sebelum masuk waktu. Jangan boleh bayang. Lalu ketika dia nak mati, ditunjukkan pada dia pahala dia. Pahala dia berjalan kaki tu pergi ke Masjidin Nabawi, pahala punyalah besar. Terpacul dari mulut dia, kalaulah jauh lagi. Kalaulah jauh lagi jarak Masjidin Nabawi tu, dia nak habak alamkah eloknya banyak lagi pahala. Tuan boleh bayang. Kita rumah tepi Masjid Haram nak main. Di Zimbabwe tengah, bukan di Kulim. Rumah tepi masjid tak sampai. Kan jauh darah mana pun. Sahabat nama Syakban, Allah tunjuk pada dia langkahan kaki dia, pahala yang dia dapat, sampai dia kata, kalaulah jauh lagi, kalau jauh lagi jarak, banyak lagi pahala aku dapat. Nabi kata, ketika mana dia keluar pada suatu pagi musim sejuk Madinah. Kita selalu sebut dah, Madinah kalau sejuk, terlalu sejuk. Saya pernah sekali rasa musim haji, musim sejuk. Allahu Akbar, tuan-tuan. Madinah dia punya sejuk sampai ke tulang hitam. Sejuk, ya Allah. Luar subuh tu, ya Allah, sejuknya dengan angin dia. Cakap ni kira, berasap mulut walau tak isap rokok. Berasap mulut punya sejuk. Ketak tak ada ayat. Kalau Madinah sejuk, memang terlalu sejuk. Maka dia nak keluar, nak pergi Masjid Nabawi subuh. Bila dia keluar, angin pukul sejuk. Dia dah pakai dah sweater hak baru dia beli. Maka dia sejuk. Dia ambil hak satu lagi, yang outer lah, yang di luar, yang inner baru. Yang outer tu hak dia beli lama dah. Maka dia pun pakai, pergi Masjidin Nabawi. Di tengah jalan bertemu seorang yang merepat di tepi jalan, merekod kesejukan. Lalu dia buka sweater dia yang bahagian luar, lalu disarungnya kepada orang tua ini dan dibimbingnya ke Masjidin Nabawi. Orang tua ni kesejukan. Waktu dia nak mati, Allah tunjuk pahala tu dekat dia. Pahala dia bagi baju sejuk hak luar. Hak luar tu yang lama, hak dalam tu baru beli. Dia tengok-tengok pahala hak lama, dia kata, kalaulah yang baru. Saya ingat kalau Melayu dengar, dia ingat kahwin baru lah. Confirmnya dia taksir begitu. Kalau kita hadapi begitu, kalaulah yang baru, confirm dia nak nikah baru, tak dapat gambar.
Tu kalau kita ini Rasulullah. Bagaimana Nabi sebut dia nampak balasan dia auto punya, bukan inna, bukan hak baru, hak yang lama, lama pun pahala. Subhanallah. Dan Nabi kata ketika dia pada suatu pagi dengan segelas susu dan roti khubazan, roti mengali yang panjang, itulah makanan dia. Dia tarik, dia cecah dengan susu, dia balut. Ketika dia nak tarik itulah fakir miskin mai. Ini benda biasa tuan-tuan zaman Nabi. Ketuk pintu minta makan. Zaman kita jarang dah. Ha, zaman kita jarang ku ada pun kita tengah makan dia mai. Ha, dia mai tengok, tengok pun kita tahu dia susah. Kita pun huluklah seringgit dua. Dia punya doa tepi meja makan tu ada lah. Tapi mai ketuk rumah ni jarang. Zaman Nabi memang kerap lah. Mai ketuk lapak. Kata Syakban, mari masuk, pimpin tangan duduk. Dia kepak dua. Susu dia bagi dua. Roti dia kepak dua. Dia setengah. Syakban setengah makan. Dia tengok pahala. Dia kata, kalaulah bagi semua. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni balasan Allah. Jangan duk ikut-ikut, jangan duk taklid. Kita mesti berilmu, memahami bahawa amalan kita untuk kita. Seperti kata Imam Hasan, aku kalut buat amalan sebab aku tahu amalan itu untuk aku, pahalanya untuk aku. Maka itu sedikit kisah sahabat yang bernama Syakban. Dan memanglah bila kita nak mati, tidakkah dipamerkan pada kita, ditunjukkan amal-amal kita, dan kita tahu dah waktu tu kita ni ahli syurga atau ahli neraka. Na'udzubillah, ya Allah. Waktu nak habis nyawa tu nampak dah tuan-tuan. Oi, nampak Allah akan tunjuk. Tu yang kadang-kadang senyum main. Senyum, Allahu Akbar. Tu yang kadang-kadang mata terbeliak, mulut berbuih. Na'udzubillahi min zalik. Takut kita nak hadapi benda-benda seperti itu. Tetapi kita mesti melaluinya, suka atau tidak, sampai masa kita akan jumpa malakul maut. Cara mati yang tu kerja Allah. Allah, macam-macam lah yang kena bunuh lah, apalah macam-macam. Tapi itulah kematian. Dan kita mesti faham, itulah yang akan menyelamatkan kita, amal-amal soleh kita. Maka jangan bosan untuk melakukan amal yang baik, walau mungkin 10 sen, 20 sen, seringgit, asalkan kita ikhlas, dibalas oleh Allah. La nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah, kami takkan sia-siakan balasan pahala orang yang buat kebaikan. Allah takkan sia-siakan. Malahan khairu minha, Allah akan balas lebih baik daripada apa yang kita buat. Bagi seringgit aja pahala 700. Tak banyak bagi seringgit lah. 700 pahala Allah bagi. Apalah salah Allah bagi pahala seringgit juga. Seringgit bagi satu pahala. RM5, lima pahala. Dah 700. Subhanallah. Itu dia lah kasihnya Allah. Tu pun duk buat lagi benda merapu tak ketahuan. Sedangkan kita tahu masa kita semakin singkat, umur kita semakin pendek, modal kita semakin sedikit. Maka gunakan, muslimin dan muslimat. Mati kita tak boleh lari, kita mesti bersedia untuk mati. Suka tak suka dia datang, maka bersedia. Itu saja yang boleh kita buat bila sembang tentang kematian, iaitu persiapan.
taubatnya, amal solehnya dan sebagainya. Maka Allah beritahu, aku himpunkan roh kamu supaya nanti di akhirat kamu jangan salahkan orang lain. Kamu jangan kata ni datuk nenek moyang kami, kami ikut aja. Dah, roh kamu pun hadir waktu tu. Roh kamu, nenek moyang kamu semua dah mengaku aku ni Tuhan. Kenapa kamu nak menyeleweng daripada persaksian kamu yang kamu menyaksikan Allah lah Tuhan. Maka ayat 174 Allah menyebut, demikian kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu per satu supaya nyata segala kebenaran dan supaya mereka kembali kepada kebenaran itu. Dengan maksud saya dah sebut tadi, ilmu, iman, amal. Jangan taklid, jangan kita ikut-ikut belajar dan terus belajar. Itulah keselamatan kita dunia dan akhir. InsyaAllah kita sambung bulan hadapan dengan kisah seorang ulama Bani Israel yang hancur, yang dipunahkan oleh Allah, walaupun dia di kalangan ulama Bani Israel. Ada pengajaran besar yang bakal kita ambil pada bulan hadapan daripada kisah seorang ulama Bani Israel yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik, wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.